Setelah ini kita bahas tugas bahasa Jerman yuk. Ayo. Gimana kalau kita keluar kelas aja biar lebih fresh gitu, enakan? Boleh tuh, di sebelah lapangan tenis kayaknya lebih enak. Boleh. Jerman itu nggak mudah ya, karena harus dikaitkan dengan posesif. Aku bahkan belum paham tentang hal itu. Kenapa bisa main, mainan, bahkan mainan? Oh, yang itu. Gott sei Dank. Aku sudah paham sekali kalau materi itu. Kalau menurut aku, materi posesif itu juga masih mudah untuk dipahami kok. Kalau gitu ajarin kita dong. Nah ya, das ist gute Idee. Gini ya, posesif itu tak lain adalah kepemilikan dalam bahasa Jerman. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai posesif artikel. Letak posesif artikel itu sebelum kata benda. Kita kan sudah tahu bahwa kata benda dalam bahasa Jerman memiliki artikel yang dibedakan ke dalam bentuk singular dan plural. Dalam bentuk singular, artikel dibedakan menjadi tiga, yaitu maskulin, netral, dan feminin. Kata benda apabila sudah terdapat dalam suatu kalimat, maka akan dikenai beberapa kasus. Seperti yang kita ketahui, yaitu kasus nominatif dan akusatif. Hal itu yang mengakibatkan mengapa bisa jadi mein, meine, dan meine. Nah, pertama-tama aku tuliskan personal pronomennya, im nominatif. Ada ich, du, er, sie, es, ihr. Kemudian ini adalah posesifnya. Ich, mein, du, dein, er, sein, sie, ihr, dan ihr, euer. Terus selanjutnya, biar dibantu oleh Sekar. Seperti yang dikatakan Anganti di awal tadi, dikarenakan posesif itu menyertai kata benda, dan di dalam kalimat, tiap kata benda dikenai kasus yang berbeda-beda. Maka, posesif artikelnya pun juga akan menyesuaikan. Yang pertama, ada posesif artikel im nominatif dengan kata benda berartikel maskulin dan netral, yaitu mein, dein, sein, ihr, sein, euer. Yang kedua, posesif artikel im nominatif dengan artikel feminin dan plural, yaitu meine, deine, seine, ihre, eure. Sekarang, posesif artikel im akusatif dengan artikel maskulin, yaitu meinen, deinen, seinen, ihren, euren. Posesif artikel im akusatif dengan artikel netral, posesif artikelnya tetap tidak ada penambahan huruf apapun. Dan yang terakhir, posesif artikel im akusatif dengan artikel feminin dan plural, yaitu meine, deine, seine, eure. Bisa beri contohnya enggak? Zum Beispiel, ayahku tinggal di Magetan. Pada kalimat tersebut, yang ada unsur kepemilikannya adalah kata ayahku. Kata ganti kepemilikan untuk saya adalah mein. Ayah dalam bahasa Jerman adalah Vater, dan berartikel maskulin menjadi der Vater. Ayahku dalam kalimat tersebut dikenai kasus nominatif. Jadi, posesif artikel im nominatif untuk kata benda berartikel maskulin adalah mein. Jadi, kalimat ayahku tinggal di Magetan dalam bahasa Jerman adalah mein Vater wohnt in Magetan. Mein Vater jika diganti personal pronomennya menjadi er, maka kata kerjanya tidak lagi berakhiran en, melainkan berakhiran t. Kalau aku mencintai ayahku dan ibuku dalam bahasa Jerman bagaimana? Aku coba jawab ya. Jadi yang ada unsur kepemilikan pada kalimat di atas adalah kata ayahku dan ibuku. Ayahku dan ibuku dikenai kasus akusatif. Kata ayah berartikel maskulin, kata ibu berartikel feminin. Posesif artikel im akusatif kata benda berartikel maskulin dengan kepemilikan saya adalah meine. Sedangkan posesif artikel im akusatif kata benda berartikel feminin dengan kepemilikan saya adalah meine. Ayahku dan ibuku dalam kalimat di atas jika diterjemahkan dalam bahasa Jerman adalah meinen Vater und meine Mutter.
kasus nominatif pada kalimat di atas adalah aku. Kata kerjanya mencintai. Maka dalam bahasa Jerman adalah ich liebe meinen Vater und meine Mutter. Wow, super. Berarti kita sudah siap nih membuat lagu dalam bahasa Jerman yang bertemakan familiar. Siap dong, kebetulan aku sudah buat lirik dalam bahasa Indonesia. Coba kalian lihat dulu. This is mana fraya familia. Gimana, bagus gak tuh? Bagus. Coba Amar, seberapa tinggi nadanya? Boleh, boleh. Yang kedua gimana nih? Mein Vater und meine Mutter. Ada yang punya usulan gak? Mein Vater und meine Mutter. Gimana? Boleh, boleh. This is mana fraya familia. Bagus, gimana? Boleh, boleh, boleh. Bisa kan chordnya? Bisa kan, aku? This is mana fraya familia. Nah, ini kan sudah ada link sama lagunya. Gimana kalau kita sekarang bikin video clip aja? Kita minta tolong itu loh temanmu yang namanya Mira. Oh iya. Iya, itu kan bagus kalau buat bikin video. Ayo kita cari aja yuk. Yuk, boleh. Bagus, bagus. Makasih ya. Iya. Makasih, makasih. Dadah. Dadah. Nah, ini kan videonya udah selesai. Nanti di rumah aku edit, terus aku upload di YouTube. Kalian jangan lupa nonton ya. Siap. Yuk, pulang yuk. Ayo, ayo. Yuk, pulang. This is my boy, I'm here.